Di episode kali ini, Davri sudah siap akan menerima apapun yang akan terjadi setelah pernikahannya dengan Siva terbongkar. Apapun yang akan terjadi nanti, Davri tetap pada keputusan akhirnya mempertahankan pernikahannya bersama Siva. Davri tahu kalau keputusannya akan menyakiti hati Alina. Namun hal ini harus ia lakukan karena dirinya tidak mau menambah dosa-dosanya kepada Alina. Davri pikir, setelah semuanya terbongkar, Davri bisa hidup bahagia menjalani pernikahannya bersama Siva. Namun hal ini tidak mudah Davri dan Siva dapatkan, karena Nadia pasti akan membalas rasa sakit hatinya karena telah melukai hati putri satu-satunya. Apakah setelah semua ini terjadi, Alina akan bekerja sama ya guys dengan mamanya untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh Davri dan Siva?